Halo, jumpa lagi bersama saya di Dusen. Kali ini di Dusen akan bahas tentang kenapa kamu harus pergi ke Korea. Alasan yang ketiga itu adalah, tahukah kamu UMR-nya sekarang berapa di Korea Selatan? Itu UMR di Korea Selatan udah bisa mencapai 25 juta rupiah. Wow, amazing. Itu fantastis banget. Dan itu worth it ya buat kita, buat kamu, buat kita yang memang masih muda, yang pengen jadi miliarder muda, bener deh. Lu harus cepet-cepet segera berangkat ke Korea. Kenapa? Di samping yang lain-lain, yang video pertama sudah saya uraikan, yang kedua juga sudah, ini yang ketiganya, itu udah bener-bener, oh. Intinya, kalau kita pengen dapat sesuatu yang besar, memang harus ada usaha yang maksimal. Ingat, yang mau ke Korea Selatan itu not only you, but another people in around the Indonesian people. Jadi, memang bener-bener harus persiapan secara matang. Mulai dari segi bahasanya, karena nanti ada seleksi yang harus kamu tempuh, yaitu ujian bahasa Koreanya. Setelah itu akan ada tes skill ya, atau skill test. Itu yang warning, harus hati-hati dan sedikit berbahaya. Tapi untuk tahun 2023 ini, alhamdulillahnya tidak ada skill test. Skill testnya hanya tes buta warna, terusnya yang kedua ada tinggi badan dan berat badan. Hanya itu saja. Tahun ini adalah tahun emasnya kamu. Insya Allah kamu bisa untuk segera mungkin berangkat ke Korea. Nah, buat teman-teman dari LKP Mikrogol yang sekarang lagi pada menempuh pendidikan atau yang sedang ikutin kelas tryout, benar-benar harus totalitas. Kamu harus fokus dan harus segera mungkin dihafalin. Ingat, ini adalah kesempatan emas tahun 2023, tidak ada skill test. Oke? Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kerja ke Korea. Ingat, kamu selama kontrak di Korea Selatan bisa mencapai dengan kontraknya 4 tahun 10 bulan itu bisa mencapai 2M. Siap-siap kamu jadi orang kaya? Jangan lupa, kalau sudah kaya nggak boleh sombong. Tampar mulut tetangga-tetangga kamu yang suka nyinyirin kamu, katanya, oh nggak mungkin bisa berangkat ke Korea. Oh ini soalnya ada tetangga saya juga, saudara saya juga udah ikut proses beberapa kali, udah masuk LPK juga, nggak berangkat-berangkat. Nggak berangkat-berangkatnya seperti apa? Usahanya sudah maksimal belum? Ya gitu kan? Sholatnya diperbaikin sudah belum? Nah itu dia. Itu yang ada beberapa poin yang harus kamu perhatikan. Oke? Okay? Jadi tetap semangat. Jangan mudah mendengarkan ocehan orang. Jadikan ocehan orang itu penyemangat buat kamu. Semangat belajarnya, semangat meraih cita-cita hanya di Korea. Kamu bisa mewujudin apa yang kamu mau. Oke? Okay? Jangan lupa. Sodako, infaknya harus diperbaikin dulu ya. Udah nyampe di Korea pun jangan sampai kamu lupa. Ingat, gaji kamu di sana ada haknya orang lain. So, keep fighting dan salam sukses. Bismillah, kita bisa. Yang mau ikut pendidikan, langsung aja daftar di LKP Mikrogol. Insya Allah, untuk LPK-nya sudah terdaftar secara resmi dan no abal-abal. Fasilitasnya banyak banget, nanti saya kasih tahu ya fasilitas apa aja. Atau boleh DM aja, nanti di caption sudah ada nomor WA yang bisa kamu hubungin ya. Oke, okay? Salam sukses, bye-bye.